adik-adik, sebelum mulai ibadah kita saat teduh dulu ya. Saat teduh selesai. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Yes, istimewa. Adik-adik, Minggu ini juga istimewa karena Minggu ini kita memasuki Minggu Masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa 40 hari sebelum Paskah, di mana kita menyiapkan hati dan diri kita untuk merayakan peristiwa Yesus yang sengsara, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Paskah. Di Minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk banyak berdoa, membaca Alkitab, hormat kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Ayo adik-adik, kita siapkan hati, kita bersama-sama memuji Tuhan, menyambut Minggu Prapaskah pertama ini. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Lead the ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh adik Sief. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai ibadah Iha Impea kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah Iha Impea kami dari awal sampai selesai ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus berdoa, amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 19, Yang Maha Kasih, bait 1, 9, dan 10. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang akan dipimpin oleh adik Isel. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoohan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, kita sambut Mazmur Pujian berbalasan kita dengan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 83, Karena Kasihnya Padaku, bait 1 dan 2.
sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat adik-adik, bukalah hati dan pikirannya untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicara Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab dari Imamat 19 ayat 1 dan 4. Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 4. Yang menyatakan, kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan dan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Nathan adalah anak yang sangat suka pelajaran olahraga. Nathan paling suka sepak bola dan memiliki prestasi yang sangat bagus di bidang sepak bola. Namun, Nathan terkadang suka membanggakan dirinya. Dia merasa dia yang lebih hebat dari teman-temannya, bahkan yang paling hebat. Suatu hari, di kelas Nathan, ada murid baru pindahan yang juga suka olahraga sepak bola. Namanya Amos. Sewaktu Amos masuk klub sepak bola di sekolah Nathan, semua mata memandangnya karena kehebatannya. Nathan menjadi iri dan kesal karena merasa teman-temannya sudah melupakan kehebatannya. Nathan berlatih lebih keras dan lebih keras lagi agar bisa menjadi lebih baik dari anak baru itu. Nathan selalu ingin menjadi yang pertama untuk menarik perhatian teman-temannya. Namun, teman-temannya selalu memuji kehebatan Amos. Suatu hari, sewaktu pertandingan melawan sekolah lain, Nathan berbuat curang. Nathan berusaha membuat Amos tidak nyaman dengan sepatunya. Nathan merobek sepatu Amos sehingga sepatu Amos tidak pas saat dipakai. Sejak pertandingan dimulai, Amos kesusahan berlari. Di tengah pertandingan, Amos terjatuh dan tim mereka kekurangan pemain. Akhirnya tim sekolah Nathan pun kalah. Semua teman-teman memandang kasihan kepada Amos dan menghampirinya. Ada yang membawakan minum, ada yang segera menggendong Amos. Bahkan tak satu pun teman-teman yang menanyakan tentang keadaan Nathan. Nathan menjadi sedih karena teman-teman tetap lebih memperhatikan Amos ketimbang dirinya. Saat pulang ke rumah, Nathan bercerita tentang sepak bola dan tentang Amos kepada ibunya. Mama, Nathan bukan anak yang paling hebat lagi di bidang sepak bola, Ma. Ada anak baru yang lebih hebat daripada Nathan. Nathan mau berhenti saja dari sepak bola, jawab Mama. Nathan, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Akan selalu ada yang lebih baik daripada kita. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita. Semua berasal dari Tuhan dan karenanya tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Sebelum dia tertidur, Nathan berdoa dalam hatinya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan bahwa aku ini milik-Mu. Tuhan yang berhak atas hidupku, sehingga aku tidak pantas untuk menyombongkan diri. Bantulah aku untuk rendah hati, ingatkan aku bahwa semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan.
agar nama Tuhan yang semakin ditinggikan, bukan namaku. Keesokan harinya, Nathan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amos. Amos dengan rendah hati memaafkan temannya, dan mereka pun menjadi sahabat. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya semua? Yes, istimewa! Adik-adik, 1, 2, 3, semua mata adik-adik tertuju ke koleksi. Adik-adik, tadi sudah menyaksikan video tentang Nathan dan Amos. Nathan tadinya seorang anak yang merasa hebat dalam bermain bola di sekolah daripada teman-teman. Hingga pada suatu hari, datanglah anak baru bernama Amos. Ternyata adik-adik, Amos ini seorang anak yang pintar dalam bermain sepak bola. Hingga teman-teman di sekolah merasa simpatik kepada Amos. Setiap berolahraga bermain sepak bola di sekolah, Amos selalu menjadi perhatian bagi seluruh teman-temannya adik-adik. Dari cara ia bermain bola, menyapa teman-temannya dengan baik, dan menjadikan Amos bintang sepak bola di sekolahnya. Sementara itu adik-adik, Nathan merasa kesal karena ada yang menyainginya, yaitu Amos, dalam bermain sepak bola. Bahkan teman-temannya pun mulai meninggalkan Nathan karena Nathan sangat sombong kepada teman-temannya. Hingga pada suatu hari ada pertandingan antar kelas. Tetapi adik-adik, Nathan melakukan hal yang tidak baik, yaitu merobek sepatu yang akan dipakai oleh Amos. Sehingga saat Amos memakai sepatu itu, Amos merasa tidak nyaman adik-adik. Hingga pada saat pertandingan, Amos terjatuh. Dan akhirnya kelas Amos mengalami kekalahan. Lalu adik-adik sepulang sekolah, Nathan merenung dan berbicara kepada mamanya di rumah tentang pertandingan sepak bola di sekolahnya. Dari nasihat mamanya, akhirnya Nathan menyadari akan kesalahannya tersebut dan mencoba untuk memperbaikinya dengan berdoa meminta ampun kepada Tuhan akan hal yang ia lakukan pada saat di sekolah. Kemudian adik-adik, Nathan menyesal dengan segala perbuatannya dan berjanji kepada Tuhan untuk berdamai dengan Amos. Maka dengan pertolongan Roh Kudus, keesokan harinya Nathan meminta maaf kepada Amos dan Nathan menjadi sahabat Amos. Adik-adik, dari kisah Nathan dan Amos yang tadi adik-adik saksikan, bahwa perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh Nathan kepada Amos merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi adik-adik, Roh Kudus bekerja di dalam hati Nathan agar ia dapat melakukan hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, tahu nggak bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Perbuatan menyenangkan hati Tuhan itu terdapat dalam 10 firman Allah. 10 firman Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Firman yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Firman yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Firman yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Firman yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Firman yang keenam, jangan membunuh. Firman yang ketujuh, jangan berzina. Firman yang kedelapan, jangan mencuri. Firman yang kesembilan,
jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Firman yang ke-10, jangan mengingini barang sesamamu manusia. Adik-adik, itulah ke-10 firman yang dapat kita lakukan sehari-hari agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan melakukan kegiatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan Yesus pasti senang. Orang tua pun pasti senang, dan kakak adik teman-teman pun pasti senang. Demikian cerita koleksi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Aktivitas hari ini, Minggu 6 Maret 2022. Adik-adik, tadi koneksi sudah menjelaskan 10 perintah Allah. Aktivitas yang adik-adik untuk kerjakan ialah adik-adik dapat menghafalkan 3 dari 10 perintah Allah. Adik-adik dapat menghafalkan perintah Allah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau adik-adik sudah menghafalkan, adik-adik dapat menceritakan satu saja dari 3 perintah Allah yang sudah adik-adik lakukan berdasarkan perintah Allah. Kalau adik-adik mau jelaskan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, apa yang sudah adik-adik lakukan. Terus yang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, apa yang sudah adik-adik lakukan. Serta hormatilah ayahmu dan ibumu, apa adik-adik yang sudah dilakukan. Nanti aktivitasnya dapat adik-adik kirimkan ke grup anak kecil atau ke Ci Agatha. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya, bait 1 dan 2. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Bait kedua ya, adik-adik. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami anak-anakmu. Di pagi hari ini kami boleh mengikuti IHMPA, kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui inkuleksi. Kiranya firman yang sudah kami dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu kami mohon Roh Kudus selalu menuntun dan memimpin kami, agar kami boleh selalu berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan mau berkati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang taat melakukan firman-Mu, taat dalam mengikuti IHMPA, juga taat dalam melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami beribadah di pagi hari ini.
Kami mau berdoa untuk kegiatan kami sepekan ke depan. Tuhan Yesus, kami sebagai siswa, Tuhan mau tuntun dan pimpin kami anak-anak-Mu. Tuhan mau beri kami semua hikmat, Tuhan mau beri kami semua kepintaran, agar kami dapat mengerti, dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah, baik itu secara online maupun tatap muka. Tuhan juga mau lindungi kami dimanapun kami berada, agar kami boleh berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu membimbing dan menuntun kami berjalan di jalan yang benar. Tuhan mau beri kesehatan yang sempurna bagi orang tua kami, juga bagi adik kakak, oma, opa, om, tante, mbak yang tinggal bersama-sama dengan kami. Kiranya kami semua boleh berada dalam keadaan yang sehat dan boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk Alkat PA, GPB Nasaret, gereja yang selama ini kami beribadah bersama. Tuhan Yesus kiranya mau berkati agar melalui GPB Nasaret, nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga mau pimpin dan tuntun para pemimpin yang ada di negara kami ini, agar mereka juga dapat memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan juga mau berkati mereka, mau beri kesembuhan bagi mereka, agar minggu depan mereka boleh hadir beribadah bersama kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pengucapan syukur. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Oke, kalau semuanya sudah siap, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, sudah memberi kita begitu banyak berkat, memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan beribadah di pagi hari ini. Untuk itu kita mau memberikan persembahan syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 205. Aku suka membagi. Bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita nyanyi sama-sama ya. Unci Unda
undang adik-adik semua berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik Afiel. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Berkatlah persembahan yang sudah kami berikan ini untuk-Mu. Semoga persembahan ini bisa menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Warta PA untuk hari Minggu 6 Maret 2022. Yang pertama, ibadah kelas AK untuk minggu depan akan dilakukan via Zoom pada pukul 8.30. Yang kedua, persembahan untuk bulan Januari sampai dengan Maret dimasukkan ke dalam celengan dan bisa diberikan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening melalui rekening gereja GPIB Nasaret. Yang ketiga, latihan paduan suara PA dilakukan setiap Sabtu pukul 10 sampai dengan 11.30 lewat Google Meet. Yang keempat, terima kasih untuk adik-adik yang telah bertugas pada hari ini, yaitu adik Sief, adik Isel, adik Aviel, dan adik Jaslin. Tuhan Yesus memberkati. PA kelima, adik-adik yang akan bertugas untuk 13 Maret adalah doa pembukaan oleh adik Viani, pembacaan Mazmur oleh adik Ara, doa persembahan oleh adik Kimi, doa pengutusan oleh adik Love. Warta PA ke-6, permintaan nilai agama untuk anak-anak. Sesuai kesepakatan dengan Komisi Teologi, poin penilaian yang dilakukan adalah yang pertama, kehadiran anak layan di ibadah 50% yang dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitas. Yang kedua, hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya akan dinilai oleh pelayan. Yang ketiga, keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan LKPA selain paduan suara. Yang terakhir, keaktifan dalam paduan suara. Warta PA yang ketujuh, selamat ulang tahun untuk adik Aviel. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedelapan, tidak bosan-bosan adik-adik diingatkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan mencegah penularan COVID. Selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, mencuci tangan dengan sabun ketika kembali, dan mandi dan mengganti baju setelah kembali ke rumah. Demikian Warta PA untuk hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan lagu penutup yang diambil dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Beribadah kepadamu, tolong kami agar menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dan kita semua. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan masuk ke saat teduh.
Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ci. Hari ini Yuka mau menceritakan etika batuk yang benar. Ketika kita sedang batuk, gunakanlah masker. Ketika tidak ada masker, tutuplah mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Setelah itu, ketika kita sedang batuk, gunakanlah tisu di mulut, ditutuplah mulut. Jangan lupa ya, buang tisu ke tempat sampah. Setelah itu, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan siram dengan air yang mengalir. Pesan dari cerita Yuka, ketika kita sedang batuk, kita harus mengikuti etika batuk yang benar agar ketika kita sedang batuk agar kita tidak menularkan ke orang lain. Yuka ingin selalu mengikuti etika batuk yang benar agar Yuka sehat selalu. Terima kasih, Ci. Tuhan Yesus memberkati. Ketika batuk, kita harus menutup mulut dan hidung dengan lengan atas atau menutup dengan tisu. Setelah itu, buang tisu. Lalu, mencuci tangan di bawah air mengalir memakai sabun. Supaya virus tidak tersebar ke orang lain, yang paling penting harus selalu memakai masker. Untuk melindungi diri kita dan orang lain, aku mau melakukannya supaya pandemi cepat selesai. Terima kasih. Pesan yang didapat adalah menjaga protokol kesehatan, terutama saat batuk, agar menjaga diri kita, terutama alam sekitar kita tertular. Saya mau mengikuti aturan ini untuk kebaikan bersama.